kira-kira di dalam pemikiran sahabat, undang-undang yang ada dalam pemikiran sahabat, kayu ukur yang ada dalam pemikiran sahabat, bila mana dalam keadaan yang senang macam tu, sahabat kata, ya Rasulullah, senanglah kami nak bagi perhatian sepenuhnya melakukan ibadah kepada Allah. Pikuk tu sahabat dia pikuk ibadah. Kalau Allah bagi reta, reta tu untuk ibadah. Allah bagi rumah besar, rumah besar tu untuk ibadah. Allah bagi duit lebih, duit lebih tu untuk ibadah. Nabi kata sangat dimanjakan ibunya dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, "Bagaimanakah keadaan kamu pada suatu waktu nanti?" Ini mula hadis ni. Tengok keadaan Sayyidina Mus'ab tu, Nabi terus sebut satu benda. Allah ilham. Ilham Allah ilham benda mukjizatlah, benda nak berlaku. Nabi kata, bayangkan satu hari nanti. Ni dia terjemah bahasa buku ni. Syekh terjemah bahasa buku dia pula. Kan? Tok guru terjemah bahasa buku, bagaimanakah keadaan kamu pada satu waktu nanti. Jadi tak sedamlah. Kan? Terjemah bahasa kampung sikit. Nabi macam Nabi sebut macam ni. Hampa bayang satu hari nanti. Macam tu. Hampa semua boleh bayang satu hari nanti macam ni. Nabi pun sebut, pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu sore iaitu petang dengan pakaian yang lain pula. Nabi kata, hampa boleh bayang satu hari nanti umat aku pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain. Tuan-tuan dengar hadis ni 2018 malam ni, ha what? Tuan kata, ha what? Ada apa? Ni semua kata macam tu. Ni saya baca ni, Nabi sebut benda ni cukup besar punya, benda yang cukup pelik, benda yang bagi Rasulullah dengan para sahabat. Tuan-tuan, bukan sebab waktu tu tak ada teknologi. Waktu tu tuan-tuan ada kerajaan Rom, ada kerajaan Parsi, bahkan teknologi waktu tu pakaian dia jauh lebih. Tuan-tuan pi muzium-muzium, sebab tu kalau pi luar negara, pi muzium, terutamanya Mesir ke apa, tengok pakaian orang dulu. Bukan pakai macam baju Melayu kita. Kita baju Melayu paling kuat buah kerih, hak paling baru tahun ni. Hak butang kerih itulah. Hak tu paling moden sekali. Kan? Baju lepa dulu, baju orang dulu-dulu. Baju tu moden lah, kita tengok. Baju orang ramai pakai tu, dia baju dia. Tengok bayang baju Melayu kita. Koman teruk. Baju dia ni, dengan lapis atas sekali baju. Kan? Semua macam sultan pakai. Maksudnya nak bagi tahu zaman Rasulullah tu bukan tak ada baju. Ada. Kalau Nabi nak pakai, sahabat nak pakai, lepas boleh beli di Syria. Syria lah waktu tu. Orang kata pusat membeli belah. Kan? Semua minyak wangi, pakaian, benda-benda dunia ni. Sofa elok-elok. Kapa-kapa mesin basuh. Contohlah. Kena pergi beli di Syria. Zaman tu di Syria lah. Contoh. Saya sebut contoh. Kan? Tapi Nabi tak ambil benda tu, sahabat tak ambil. Bila sahabat sebut, Nabi sebut ke sahabat, hampa akan tengok satu hari nanti dekat dengan kiamat, tanda dekat dengan kiamat, waktu tu manusia pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain. Kita kata, ada apa? Awak? Malam ni, saya dan kita semua, hati kita, tuan nampak iman kita. Tuan-tuan nampak betapa jauh pengamalan Islam kita dengan sahabat. Kenapa benda tu dipandang pelik oleh Rasulullah dan sahabat, dan benda tu tidak langsung pelik dalam kehidupan kita sampai malam ni? Pasal apa kita tak nak pelik? Pasal kita berenang dalam dunia dan kemewahan. Nabi nak bagi tahu waktu itu ketika kamu melihat manusia pakai pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain, mereka dalam keadaan lemas dalam kemewahan. Siapa tuan? Saya tadi, kita semua. Ni jubah ni pakai dari kemarin kah? Baru tukar tak saat ya? Bukan dua ya Rasulullah. Yang Nabi dan sahabat pelikkan itu adalah dua sehari. Kita hari ni dah tiga. Dah tiga. Banyaknya baju di rumah kita.
Nabi kata waktu tu wahai Muaz, waktu tu wahai Mus'ab, waktu tu wahai Abu Hurairah, betapa mewah umat aku, pagi baju lain, petang baju lain. Kita puasa, tak ada apa ya Rasulullah, biasa. Macam kita nak habaq ke Nabi, lah ni, awak tak ada apa. Betapa ganjilnya perasaan kita yang kurang iman dengan ganjilnya keadaan Rasulullah dan para sahabat yang penuh dengan iman. Nampak tak tuan-tuan? Ha, nampak? Ni baru kita nampak bahasa membetul. Benda tu, benda tu lah yang kita tengok. Apa lagi Nabi sebut? Tengok, tengok apa dia Nabi sebut. Nah? Dan bila diangkatkan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Jadi dah. Wih, hak ni cukup jadi ya. Mana mau satu mata makan? Cuba ibu-ibu di belakang tengah hari esok masak semata ya. Dia tengok-tengok. Kan? Angkat-angkat tudung. Penyegan dia pun ni. Tu dia. Semata kena tuduh apa? Penyegan. Paling kurang kena ada kuah, sayur, goreng. Tiga. Tiga. Habis satu, tarik satu. Habis ambil lauk, tarik sayur pula. Habis ni, satgi orang bukmai, buah pula. Nabi sebut dua piring je. Kita hari ni bukan dua piring. Kalau ada tiga, kita akan berasa pelik. Berasa tak ada lauk, berasa miskin. Kalau ada tiga pinggan saja atas meja kita hari ni. Jauh tak? Jauh dengan kehidupan Rasulullah. Jauh dengan suasana iman pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak tahu takat mana jauh? Malam ni semua pakat bahasa. Jauh dengan zaman Nabi. Buh satu pinggan, angkat satu pinggan, buh pinggan yang kedua. Dua pinggan ini sudah diibaratkan oleh Rasulullah sebagai lemas dalam kemewahan. Rupanya, ya Rasulullah, bukan dua yang umat kamu makan hari ini. 6, 7, 8 pinggan diangkat. Bukan 8 pinggan nasi, 8 jenis tu. Nasi memanglah sepinggan, lepas tu tambah sepinggan lagi. Ni hak jenis tu Nabi sebut. Tambah di hotel kan. Dia angkat dessert, dia angkat buah, dia angkat aiskrim. Sekejap lagi ayam panas, ayam sejuk. Nabi kata kamu akan tengok dekat dengan kiamat. Umat aku bila makan, tak satu hidang, diangkat, diletak hidang yang baru. Dua yang disebut. No? Rupanya lebih daripada dua. Kemudian, Nabi sebut apa lagi? Hak ni sebijik lagi. Betul-betul punya semua rumah ada. Dan kamu menutupi, menghias rumah kamu seperti kamu memasang kelambu Kaabah. Buh tirai tak? Buh tirai. Kita kata, ish, biasa. Ada apa buh tirai? Memanglah biasa. No? Sebab dunia duduk depan belakang. Duduk depan belakang hati kita. Ni hati kita, dunia dia balut semua hati kita. Maka kita tak nampak di mana zuhud Rasulullah dan para sahabat tu tak nampak dan tak boleh bayang. Bila Nabi sebut satu keadaan yang lemas dalam dunia, kita tahu tak ada apa, biasa. Iman kita jawab. Siapa jawab tuan? Hati jawab. Lah memang semua diam tapi semua hati jawab ni. Apa dia yang duduk di hati tuan? Iman. Imanlah yang duduk di hati. Iman itulah yang tolong jawab kekuatan iman tuan. Kalau iman kuat dia memang beriktiqad begitu. Dia memang hidup dalam keadaan begitu. Kemudian sahabat tanya, ini poin yang paling penting sekali. Poin yang paling penting sekali. Penutup malam ni. Ya Rasulullah. Tengok tuan-tuan, tengok sahabat nah. Bila Nabi kata kamu tengok nanti satu hari nanti umat aku pagi pakai baju lain, tengah hari pakai baju lain. Satu hari nanti kamu akan tengok umat aku, saudara-saudara kamu semua ni makan kemudian ditukar, diangkat dengan hidangan yang lain. Kamu akan tengok umat ini dekat dengan kiamat nanti, rumah-rumah mereka diletakkan kelambu, tirai. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu, lebih baiklah keadaan kami. Ketika itu, sahabat kata, ya Rasulullah, kalau keadaan kami
ketika itu seperti itu, maksudnya lebih baiklah. Sebab apa? Sahabat tanya tu. Tuan-tuan, bukan sebab nak senang lenang. Subhanallah. Kira-kira di dalam pemikiran sahabat, undang-undang yang ada dalam pemikiran sahabat, kayu ukur yang ada dalam pemikiran sahabat, bila mana dalam keadaan yang senang macam tu, sahabat kata, ya Rasulullah, senanglah kami nak bagi perhatian sepenuhnya melakukan ibadah kepada Allah. Pikuk tu. Sahabat dia pikuk ibadah. Kalau Allah bagi reta, reta tu untuk ibadah. Allah bagi rumah besar, rumah besar tu untuk ibadah. Allah bagi duit lebih, duit lebih tu untuk ibadah. Faham dah? Tu ibadah. Ya Rasulullah, apa hak Allah bagi hak selesa-selesa tadi? Ya Rasulullah, bolehlah kami bagi perhatian sepenuhnya beribadah? Kerana keadaan kami ketika itu lebih baik. Apa jawab Rasulullah? Nabi kata, tidak. Bahkan kalian pada hari ini lebih baik. Kan kita orang tuan, Nabi tunjuk kat sahabat waktu tu, Nabi kata, tidak, bahkan kalian pada hari ini adalah lebih baik. Iaitu, apabila seseorang itu tidak mengikatkan dunia, tidak memenuhkan dunia dalam kehidupannya, tidak mengelilingkan dunia dalam kehidupannya, maka kehidupannya jauh lebih mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah sunnatullah. Itu adalah peraturan Allah di atas muka bumi. Selagi banyak kamu mengambil dunia dan kemewahannya, lagi sukar untuk kamu melakukan ibadah kepada Allah. Dengan sebab itu, apabila Nabi berdiri di depan pintu syurga, Nabi kata, aku telah melihat seluruh penduduk syurga. Aku mendapati majoriti adalah orang-orang miskin. Orang kaya di mana majoriti? Qumtu ala babil jannah, aku dah berdiri depan pintu syurga, aku tengok semua penduduk syurga dan aku mendapati majoriti mereka ialah orang miskin. Tuan-tuan, walhamdulillahirabbil alamin. Yang tu hadis yang terakhir untuk malam ni, yang kita akan sambung nanti insya-Allah hadis yang ke-11 sekiranya diizinkan oleh Allah.